Halo guys. Nah, kali ini kita coba kulineran di Bogor, yaitu Gogo Veggie Resto and Cafe. Berlokasi di Surya Kencana nomor 321B, Babakan Pasar, Sentral Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Di sini tempatnya luas banget karena di satu lokasi ini ada kafe, ada restoran, dan ada minimarketnya. Ini di saat kita masuk langsung ke area restorannya. Dan saat turun, kalian akan langsung ke area minimarket. Banyak sekali pilihan daging vegetarian yang tersedia di sini. Freezernya aja ada banyak. Selanjutnya, rak jajanan aja terisi banyak sekali pilihan snack-nya. Nah, ini kita balik lagi ke area restorannya. Tersedia menu siap saji yang pilihannya banyak sekali. Ini luar biasa loh, karena baru kali ini ngelihat pilihan menu siap sajinya banyak banget. Terus, ada juga pilihan aneka lauk untuk spesial nasi padang. Nah, kalau yang ini termasuk ke area kafe. Pilihan kue-kue dan snack cemilannya juga banyak. Dan pastinya pilihan minuman di kafenya juga banyak. Kemudian, ini yang kita cari, yaitu pilihan menu di rumah makannya. Dimulai dari pilihan minumannya, mulai dari aneka jus hingga air putih. Ini buku menunya. Dan menu-menu andalan yang ada di Gogo Veggie, yaitu sup dengan kelapa yang pilihannya banyak banget. Jadi banyak sekali pilihannya di sini. Kemudian ada pilihan aneka nasi, aneka kuetiau, aneka mie, aneka bihun, aneka lauk spesial, aneka nasi goreng, aneka nasi paket khas Nusantara, dan masih banyak yang lainnya. Langsung aja kita pesan yang rekomendasi di sini. Nikmati. Penasaran banget sama rasanya. Bisa dilihat. Wadidaw. Wow. Thank you.
manis. Jadi manis. Tapi kuah daging kelapa, sayur sama toge itu aku lebih suka. Wajib dicoba. Ini yang bukan. Lanjut yang lain. Ini mungkin ini. Harusnya nasi krimnya itu dia ada pakai irisan jahe, tapi ini nggak berasa jahenya, dia lebih berasa apa sih wijen yang berasa. Buat aku nasinya agak kurang. Ini daging ayam goreng sama apa sih char siu itu kalau kita ya kan vegetarian jadi dia bukan daging asli, tapi kalau di daging asli itu apa ya biasa tuh harus kita bagi merah. Terus ini bebek kecap. Gusung kocong manis gila gitu. Ini dan ini wajib dicoba banget karena unik. Terus kalau ini juga lumayan bebek kecap, ini bebek kecapnya juga enak, cuma dia kayak sampai dibuat gosong kayak gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang nggak suka gosong ya bisa diminta yang terlalu gosong. Terus kalau ini yang nasi tim, nasinya sih menurut aku agak kurang karena dia lebih berasa hujan di luar gitu. Tapi ini kali lagi ini kan cita rasa sendiri ya. Kalau misalkan teman-teman tuh mau ngerasain sendiri ya udah datang aja ke sini. Ini sih lokasinya tuh agak apa ya macet banget sih tadi karena itu di pasar gitu. Oke, datang ke sini ngerasain langsung karena pilihan menunya tuh banyak banget. Terus dia nasi campurnya aja pilihan menunya tuh banyak banget. Jadi tempatnya juga nyaman banget. Terus di sini kalau teman-teman mau beli daging nasi vegetarian itu juga banyak banget karena dia ada dua bangunan jadi satu gitu. Sini ada kafenya, ada tempat makan, terus di sebelah tuh ada kayak apa sih minimarket kayak gitu dan ini worth it banget. Pilihan menunya tuh banyak pakai banget, sampai tadi banyak main mbak-mbaknya juga ramah. Pokoknya efek di sini ya. Jadi teman-teman langsung aja datang dan nyobain makanan
di sini dia sebenarnya Google VG karena tidak mengecewakan tempatnya. See you on the next vegetarian culinary video.